Halo, saya ucapkan terima kasih untuk RKP ya, Rumah Koceng Barung. Terima kasih Bu Dita, terima kasih Pak Lutfi. Doa terbaik untuk RKP ya, menjadi ladang-ladang pahala, amin. Berkah sehat, rezeki lancar. Terima kasih donasinya, terima kasih atas rezekinya, terima kasih atas bantuannya. Saya sangat berbangga, tidak sangat bersyukur sekali. Selamat ulang tahun RKP. Sukses. Halo guys, halo cat lover. Kita udah sampai di RKP Rumah Kucing Parung ya, di rumah Ibu Dita. Ibu Dita. Ibu Dita bersama Bapak saya Bebe Caca. Halo Be. Halo juga. Ya, salam cat lover. Halo Mami Nur. Halo, salam Mami ya, Parung ya. Senang sekali bisa ketemu lagi sama Ibu Dita sama Pak Lutfi ya. Oke, yuk kita masuk. Lagi sama Bu Dita, senang sekali. Halo teman-teman, saya sudah ada di RKP sekarang, Rumah Kucing Barungnya Ibu Dita. Wah, senang sekali ngeliat kucing-kucingnya, lucu-lucu, cakep-cakep, jadi cantik semuanya. Waduh, apa namanya kucingnya Ibu Dita tuh? Si Macan. Semua cakep-cakep, semua sehat-sehat ih. Mantap. Senang sekali. Senang sekali kalau ngeliat kucing pada sehat-sehat semua. Bu Dita, assalamualaikum. Hai, halo. Aduh. Senang. Ada yang nengokin nih. Nengok ya Bunda, nengok ya. Bukan sidak loh. Nengok ya. Nengok iya. Sehat-sehat Bunda ya Dita. Asmat. Banyak kucing guys nih. Oke, good people. Salam cat lover. Kita masih ada di RKP Rumah Kucing Barungnya Bu Dita ya. Ini ada kata-kata yang mantap ini. Seorang pecinta kucing adalah seorang yang akan berkomitmen seumur hidup dengan kucingnya apapun keadaannya. Tuh, catat. Kucing akan mengalami masa adaptasi yang sangat berat saat dipindahkan ke shelter. Jadi tolong dipikirkan kembali sebelum menyerahkan. Stay sendiri kali, Pak. Stay sendiri apa beli kecil-kecil gitu? Guys, kita masih ada di RKP dan kita ketemu cat lover luar biasa ya. Pejuang-pejuang cat lover di sini ketemu Mbak Fatma ya. Hai, dari mana? Hai, aku dari Tanah Abang. Tanah Abang, luar biasa. Ini cahil kecil. Calon-calon ya. Senang sekali kita di sini bisa ketemu Bu Dita. Bu Dita sehat, Pak Lutfi pun sehat. Senang sekali, amin. Dan terima kasih Bu Dita, kita selalu dibantu lagi. Dibantu Allah, terus, terima kasih banyak. Iya, terima kasih. Pokoknya berkah sehat, rezeki lancar, RKP-nya makin lancar dan jadi ladang pahala. Amin. Bu Dita, sebelumnya ini dong, boleh wejangan sedikit untuk kita CLCL. Wejangan saya apa ya? Sebenarnya kan kita-kita ini orang udah pada dewasa semua. Harusnya ya kita lebih bisa berpikir panjang, melakukan sesuatu hal atau berucap sesuatu yang tidak merugikan orang lain. Jadi harusnya yang ada dalam pikiran kita itu ya kita saling bantu, saling nolong sesama hewan, sesama manusia, sesama makhluk. Jadi jangan berkata atau berkelakuan yang sudah tidak baik deh gitu. Karena kita malu lah, kita udah pada dewasa semua gitu ya. Malu sama kucing, malu sama hewan lain aja mereka punya kasih sayang, masa kita enggak gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Kalau buat yang pada ini pada apa berantem, yang pada berantem ya nggak boleh begitulah, itu sama aja mencemarkan atau menjelekkan nama kita sebagai cinta kucing atau cat lover. Jadi akhirnya orang-orang yang baik sebenarnya jadi ikut kena imbasnya karena kelakuan sebagian orang gitu. Jadi tolong dipikir kembali kalau tidak melakukan suatu kesalahan atau keributan yang nggak perlu, yang nggak penting, jangan, karena imbasnya ke semua dan akhirnya imbasnya ke kucing-kucingnya juga. Mereka akan nggak bisa makan, mereka akan kelaparan karena ownernya bermasalah dan itu karena nggak fokus ke kucing ya. Ya, dan itu juga berhubungan dengan donasi, itu harus dipikirkan gitu ya. Oke, terima kasih, semoga semuanya akur.
Amin, itu kota berita, dengerin ya. Apalagi kalau misalnya sampai buka aib itu nggak boleh, ya kan? Merugikan diri sendiri. Oke teman-teman, saya yang berseteru, semoga ada jadi terang, amin. Tetap selesai, amin ya. Okay. Berita, makasih ya berita ya. Sama, sampai ketemu lagi, sehat semua. Okay. Ya, senang sekali. Oke, baiklah guys, sekarang sudah menjelang malam, kita mau pamit. Kita mengucapkan terima kasih untuk Ibu Dita Agusta dari RKP. Terima kasih atas bantuannya. Senang sekali bisa bersilaturahmi ke RKP dan senang lihat Ibu Dita paling sehat dan shelternya luar biasa bersih, sangat harum ya. Dan terima kasih Ibu Dita atas dedikasi ke kucing-kucing liar, kucing-kucing stray, kucing terlantar. Terima kasih banyak. Pokoknya berkah sehat dan menjadi ladang pahala. Amin. Doain ya, doain semuanya. Kita nggak bawa apa-apa, tapi kita bawa doa terbaik untuk Ibu Dita. Terima kasih. Banyak, doain aja. Ya, dan Bu Dita, kapan event berikutnya? Event berikutnya? Event saya memang ada open adopsi nanti di awal September. Kebetulan ada event besar di daerah BSD. Nanti akan di-share di media sosialnya Rumah Kucing Parung ya. Pokoknya harus datang, harus meramaikan acara itu. Dan jangan lupa yang mau adopsi, silakan datang ke booth-nya Rumah Kucing Parung. Pasti kita ada di sana. Itu free ya, Bu? Adopsinya free, tapi kalau untuk masuknya berbayar. Oh, begitu. Ya, di event itu berbayar. Cuman kalau adopsi pasti free. Saya tidak pernah memungut biaya pengganti apapun untuk adopsi. Ya, dijamin kucingnya sehat, terawat, dan sudah steril semua, ada vaksin. Jadi, amin. Adopsilah kucing-kucing dari Rumah Kucing Parung, karena dengan begitu membantu memberikan kesejahteraan yang lebih untuk kucing-kucing kampung yang selama ini tidak banyak dilirik orang. Yang kurang beruntung. Iya, betul. Supaya mereka bisa dapat kesejahteraan yang lebih. Gitu ya. Amin. Okay. Dan Ibu Dita ini salah seorang pejuang kucing juga yang sangat diidolakan oleh semua cat lover, ya kan? Jadi siapa nggak tahu Bu Dita, siapa nggak tahu RKP, ya kan? Tolonglah teman-teman semua hormati Bu Dita, ya. Jadi harus jangan pandang sebelah mata, koreksi yang benar, ya. Gitu, jangan dijahatin. Ya, pesan saya sih ya, kita introspeksi diri sendiri aja. Saya juga bukan orang yang paling sempurna, RKP juga bukan shelter yang paling sempurna. Semua punya kekurangan, tapi ya saling introspeksi diri sendiri aja, karena memang semua juga tidak ada yang sempurna. Gitu aja, kalau kita menyadari itu semua, pasti kita nggak akan saling menjelekkan. Justru kita mengintrospeksi diri masing-masing, jadi supaya bisa jauh lebih baik ke depannya. Gitu ya. Harusnya saling mendukung, saling gitu ya. Saling mengingatkan juga, saling mendukung. Nah, itu yang benar, bukan saling menjelekkan, apalagi di belakang gitu. Nah, itu kagak ada untungnya. Dan juga ya yang ada jadi bikin ribut gitu. Jadi ya stop itu semua. Kita sama-sama kita sama-sama menolong hewan, menolong kucing dengan saling membantu, dengan saling mengingatkan, bersatu semuanya, itu jauh lebih baik. Betul sekali, nggak boleh menjelek-jelekan RKP ya. Apalagi Bu Dita juga menolong, itu nggak pandang bulu gitu. Semua dibantu, ya kan? Yang saya berharap semua orang itu baik gitu ya. Saya pengennya juga semua orang itu baik, karena saya berharap juga saya banyak mendapatkan kebaikan dari orang lain gitu. Makanya saya baik kepada semua orang. Saya hanya berharap orang juga akan baik semua kepada saya. Mungkin suatu saat saya juga butuh pertolongan, banyak yang menolong saya. Itulah yang saya harapkan. Itulah kenapa saya memperbanyak teman, memperbanyak berbuat baik kepada semua, karena hidup kan kita nggak tahu. Suatu saat saya butuh pertolongan, kalau saya banyak jahat sama orang, terus siapa yang menolong saya? Gitu ya. Jadi belajarlah untuk selalu berbuat baik dan berprasangka baik terhadap orang. Ya, luar biasa Ibu Dita. Ya. Di sini saya bersilaturahmi juga dapat ilmu, dapat rezeki ya. Terima kasih Ibu Dita. Asal kalian tahu ya, Ibu Dita ini tahu loh orang-orang bermasalah, tapi beliau tetap bantu kalian-kalian. Tuh kan. Jadi harus garis bawah ingat ya, tanda seru gitu. Terima kasih Ibu Dita. Okay. Terima kasih banyak atas hari ini. Sehat-sehat semuanya ya. Amin. Saya tambah semangat untuk memperhatikan kucing-kucing liar. Okay. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum semuanya. Oke guys, sekarang kita beranjak pulang dari RKP. Terima kasih Bu Dita. Ya, luar biasa Abang Vijay dapat berdus-dus wet food sama berkarung-karung dry food. Makasih banyak. Ini udah gelap ya guys. Jadi kita bertolak pulang.
Dadah semuanya, semangat terus cat lover. Ya, dadah babe. Dadah. Be mana mukanya be gelap be. Tokennya habis ya. Tokennya habis teman Budita. Lampunya habis. Gelap-gelapan token saya habis, aku mau teman Budita dulu minta beliin token. Ngok. Cewek jauh lewat Jagorawi. Jauh mainnya pokoknya. Tuh, nampak gunung.